Halo guys, kita kembali lagi bersama Sporty. Kali ini kita akan mengadakan Sporty Special, Sporty on Location, mengikuti kegiatan Peter Schmeichel di Indonesia. Sejak hari Jumat kemarin, beliau sudah di Jakarta mengadakan roundtable interview bersama Kompas.com juga, mengadakan meet and greet dengan para fans. Dan sekarang Peter Schmeichel akan bergabung bersama Celebrities FC di lapangan Pancoran ini. Seperti apa sih keseruannya? Yuk kita lihat berikut ini. Sahabat Kompas.com, kita sekarang bersama sama fans yang udah pasti nggak asing lagi untuk fans Man United di tanah air, Mario Delano. Halo Bapak Firzi Idrius, apa kabar baik Pak? Gimana nih, lu ada di Premier League Festival, tadi Peter Schmeichel ada di panggung, bahkan manggil neriakan itu yang rambut putih. Iya benar, dia nge-notice gua. Notice. Karena sebelumnya di kantornya video, gua sempat ngobrol, angkat tangan Q&A, dan dia notice, "Wih, rambut lu mirip gua ya." Dia gitu. Jadi dia notice lagi, "Lu dibayar berapa sama video sebenarnya?" Keren, ngeri banget. Nah, lu udah ngikutin kemarin lu sekarang ketemu Schmeichel, kemarin lu ketemu Cristiano Ronaldo, singkat aja itu gimana tuh perasaan? Sebenarnya singkat aja, ketemu Ronaldo adalah salah satu mimpi gua. Meskipun dia memang grumpy old man ya di sana. Cuman ya mungkin itu udah di set seperti itu. Cuman long story short, gua seneng banget ketemu Ronaldo. Abis itu nggak berapa lama setelah itu gua ketemu Schmeichel. Ya salah satu pahlawan MU di treble 99 menurut gua. Ini salah satu achievement, apalagi gue notabene adalah fans MU, Mas Firzi ya, apalagi kalau misalnya ada Newcastle kesini juga legendnya Shearer mungkin Shearer, juga bakal ya. Seneng banget ya. Jadi gue ketemu Ronaldo dan juga sekarang di video Premier League Festival gue ketemu sama Schmeichel. Ini benar-benar pengalaman, experience yang gue seneng banget sih. Mantap, gitu. Oke, Man United ada pemain baru Onana dan lain-lain ya. Hoylund akan menyusul, harapannya untuk musim depan trofi, 1, 2, 3 trofi. Kalau menurut gue trofi Liga Inggris gue nggak bisa berharap banyak ya. Karena kalau ngelihat kontender lain ya, lihat si Arsenal tuh kayaknya kayaknya mereka gereget banget ya. City dan juga Liverpool berbeda ya. Gue harap sih ya tetap top 3, realistis saja. Dan juga untuk Liga Champions lolos fase grup, Carabao atau FA yang minimal semifinal final harusnya bisa masuk. Mantap gitu. Thank you banget. Thank you Mas Mario Firzi. Thank you, ketemu lagi. Thank you.
Oke, itu tadi adalah free kick challenge yang di mana Peter Schmeichel jadi jurinya. Tadi kita lihat udah banyak tembakan-tembakan luar biasa yang datang dari para seleb-seleb ini, dan kita bisa lihat keseruan mereka setelah challenge tadi. Banyak juga yang minta foto dengan Peter Schmeichel dan lain-lain. Yuk kita lihat lebih lanjut yuk mereka ngapain aja sekarang. Dar, ceritain dikit dong, dari tadi ngapain aja sih sama Schmeichel? Kayaknya seru lah, seru banget nih. Iya, jadi ini kayaknya mau kick off Premier League ya, yang akan tayang di video. Dan hari ini kita kedatangan salah satu legend dari Eropa pastinya. Ini legend banget sih, memang gue akuin walaupun gue bukan fansnya MU. Tapi ketika melihat dia bareng sama Denmark apalagi ya, 92 Euro itu dia spektakuler banget. Dan sama MU pun harus diakui, dia penjaga gawang yang memang kokoh sekali di belakang dan punya karakter. Striker itu gemeter kalau ada depan sama dia gitu. Dan bisa datang hari ini ketemu bareng sama Arafi, bareng sama teman-teman Celebrities FC. Kita tadi sempat fun game, terus ada games juga, ada free kick, ada crossbar, ada penalty kick. Ini kesan lo terhadap dia gimana pas pertama datang, lo kayak ngeliat anjir nih orang udah dulu gue liat dia main. Gue kalau ngeliat dulu kan di TV ya, di TV itu kelihatan dia udah gede gitu kan, pas datang anjir gede juga ya, dan ternyata tingginya mirip-mirip juga, jadi ternyata gue gede juga kayaknya. Ternyata kiper yang the big daddy itu sama lo ternyata sama. Ternyata sama ya, jadi big daddy kalau gue. Nah, tapi kalau dilihat setelah ngobrol, apalagi setelah mengamati dari dekat, memang dia orang yang punya karakter kuat banget. Oke, kayak gimana tuh kuatnya? Mentalitasnya kuat. Dia nggak banyak bicara, tapi setiap kata yang diucapkan itu tajam banget gitu. Dia analisa. Jadi kayak tadi sempat diskusi kan sama AA, siapa yang menendang duluan gitu. Terus gue bilang, udah kita penendang kedua gitu. Dia bilang, jangan-jangan, lu dengerin gue. Kita nendang pertama, nanti gue kasih tahu kenapa, lu percaya sama gue. Oh oke, okay. Nah dari cara ngomong, dari cara dia ngelihat mata kita itu berasa banget. Oh oke, okay. Lu punya argumen yang kuat, lu punya punya apa namanya, alasan yang kuat dibalik lu karena bicara itu. Karena yang ngomong lu adalah Champions League winner. Gak bisa dibantah, gak Pak. Bisa dibantah, iya. Nah setelah itu dia jelasin, gue kasih tahu kenapa kita harus nendang yang pertama. Karena pertama kita crossbar. Kita harus pertama, yang kedua kita jadi penendang kedua free kick. Yang ketiga penalti, nah ini penentuan. Dan biasanya menurut statistik, yang nendang penalti pertama, tim yang nendang penalti pertama itu lebih banyak yang menang. Oke, gitu. Dia kayak gitu juga dia sempat sampein ya. Sempat sampein, gitu. Cuma sayangnya kita belum menang. Tapi juga kan itu, kita ngelihat lagi karakternya dia. Daripada panjang-panjang, dan dia dari tadi kan tenang, mau lawan gimana-gimana. Tadi sempat diulang crossbarnya, dia kasih aja bolanya, udah it's okay. lu tenang lagi gitu, nggak ada, kalau kita kan, oh nggak bisa ngotot gitu ya, dia nggak tenang aja gitu, ya karena dia juga udah ngalamin, udah ngelewatin lah ya, di masanya dia main udah ketemu tensi yang, wah tingginya gila-gilaan gitu kan, dan sangat penting, ini mah nggak ada apa-apanya di sini ya. Oke, kalau kan kita nih acara Premier League dong, pasti gue harus nanya ke lu, di Premier League menurut lu siapa yang juara tahun ini? Wah. Kalau seperti biasa, kalau prediksi di awal musim itu pasti kan agak berat ya. Cuma kalau kita lihat dari kekuatan musim lalu, dari kestabilan tim, pelatih, manajemen klub segala macam, kayaknya masih City. Kandidat pertama, kandidat keduanya pasti Arsenal. Karena Arteta pelatih yang juga bukan sembarangan, dia pelan-pelan membuktikan. Musim lalu cuma kepleset aja karena mungkin kedalaman skuadnya belum cukup ya. Musim ini coba ditambal. Nah nanti kan tergantung sama bagaimana hasil pertandingan yang ditentukan oleh detail-detail kecil. Di antara Big Seven itu atau Big Six sekarang mungkin ya. Kalau kita mau keluarin satu tim yang gak dihitung. Kalau Big Four aja deh buat lo siapa? Big Four kayaknya sih akan diperebutkan ya. City, Arsenal, Liverpool, Newcastle, MU. Newcastle maksudnya. Sama Chelsea mungkin. Itu mungkin ya Chelsea kita gak tahu bisa ada kejutan atau enggak. Tapi 6 tim itu loh. Nah yang menarik sebenarnya. Tim mana yang bisa ngeganggu Big Six ini, gitu. Kemarin kan ada Brighton, ada Aston Villa, ya, gitu. Siapa kira-kira yang bakal jadi kuda hitam? Masih akan, kurang lebih akan sama sih, Brighton, Aston Villa mungkin. Aston Villa baru ngalahin Lazio kalau nggak salah ya kemarin ya. Jadi ya,
itu sih kayaknya masih. Dan siapa yang akan degradasi? Ada kejutan, tim kejutan yang bakal degradasi nggak kira-kira? Kemarin kan Leeds atau iya, kemarin nggak nyangka hampir, ya. Everton hampir Leicester akhirnya yang kepleset ya. Kayaknya sih enggak ya, musim ini kayaknya akan tim-tim yang baru promosi yang kayaknya akan berat sih ngadepin Premier League. Yes. Oke, okay, thank you banget waktunya Darius, mantap banget insight-nya. Mas Budi, apa kabar? Tadi gimana nih ketemu Peter Schmeichel, latihan dan nendang, dikasih instruksi-instruksi sama dia, gimana tadi? Seru ya, mungkin karena kita, walaupun kita agak ketawa-ketawa, agak apa namanya, bercanda-bercanda, hanya cuma challenge dan sebagainya, menurut saya seru banget, seru lah. Apa tadi pesan-pesan yang dari Peter Schmeichel yang mungkin Mas Budi, kok kayak gini ya, aku baru tahu ya, gitu ada. Kalau yang saya lihat, yang saya kaget postur tubuhnya sangat cocok banget untuk jadi apa namanya apa jadi kiper ya. Untuk ideal apa penjaga gawang tuh ideal banget. Oke guys, begitulah rangkaian acara Peter Schmeichel bersama Celebrities FC malam ini. Seru banget ya, kocak-kocak banget kejadian di lapangan tadi. Oke, kalau gitu sekian acara Sporty on Location kali ini. Jangan lupa untuk nonton Sporty Sporty edisi berikutnya hanya di YouTube kompas.com.